Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi nih. Kami akan terus melanjutkan perjalanan untuk mencari lokasi terbaik, di mana kami akan merilis 2 ekor ular piton raksasa, teman-teman. Mengingat kedua ular piton yang akan kami lepas liarkan ini adalah salah satu jenis ular yang dilindungi undang-undang. Nah, makanya kami harus hati-hati banget dan harus teliti banget dalam memilih lokasi terbaik untuk tempat tinggal mereka, teman-teman. Lokasi yang kami cari dan yang akan kami pilih adalah lokasi yang benar-benar tepat, bukan hanya jauh dari area perkampungan, jauh dari aktivitas manusia saja, teman-teman. Tetapi di lokasi tersebut juga harus menyediakan segala kebutuhan ular piton ini, karena demi kesejahteraan mereka nantinya, supaya mereka dapat hidup sejahtera, bahagia, dan dapat berkembang biak. Tujuannya agar tetap terjaga kelestariannya, teman-teman. Semoga hutan ini adalah lokasi terbaik untuk tempat tinggal mereka, karena selain sudah jauh dari aktivitas manusia, hutan yang bisa dibilang masih sangat asri dan lestari. Terbukti sepanjang perjalanan tadi, kami sempat bertemu dengan beberapa jenis ular berbisa, teman-teman. Nah, ini menandakan kalau di lokasi ini benar-benar masih asri dan terjaga kelestariannya. Nah, sebut saja lokasi hutan rahasia Ratno Official, karena kami nggak mau menyebutkan lokasi tepatnya ya, demi terjaganya kelestarian semua satwa, khususnya ular-ular yang ada di sini ya, demi untuk menghindari terjadinya konflik antara ular dengan manusia, teman-teman. Semoga mereka akan tetap hidup, akan tetap ada, dan tetap terjaga kelestariannya. Walaupun hanya seekor ular, tetapi mereka pun juga makhluk Tuhan loh. Mereka juga berhak untuk hidup di dunia ini, dan mereka pun juga memiliki peran penting di dunia ini, terutama dalam keseimbangan ekosistem. Jadi alangkah indahnya kalau kita dapat hidup saling berdampingan sesama makhluk Tuhan, saling menyayangi, itu indah, teman-teman. Oke, jadi ikuti terus keseruannya, tonton videonya sampai selesai. Kameramennya udah baik, yuk. Kalau kok kesel, kita mau kesel. Banyak nyamuk juga nih. Oke, kita langsung buka ya ular pitonnya. Ini adalah jenis ular piton dilindungi, teman-teman. Jadi ini hasil rescue ya, dan kita nggak mau berurusan dengan hukum. Jadi kita nggak mau ribet, makanya ini kita lestarikan aja, kita rilis. Kita hanya memindahkan ya, kita merescue di area kampungan ya. Oh, di area keramaian yang dekat pemukiman, dan kita bawa mereka, kita kembalikan ke habitatnya. Kalau dibiarkan di kampung malah bahaya, Mas. Bisa dipukulin orang, bisa nyuri ayam. Tuh, lihat. Ini yang gedenya, ini yang kecilnya. Kita ambil yang kecilnya dulu ya, Rak. Iya, benar. Oke. Sing Joko Trika ge, Mas. Kau kan darat busuk pak, karena kan pengen kan duit, pengen kan pering. Oke. Kau lah gendam mau pak. Ya. Negara kita seneng banget mau negara. Iya. Yang masih mau kacau? Kan bisa lah. Ya, nah, toh. Dia pernah yang sangat hebat, teman-teman. Oh. Oh, gitu ya. Yuk,
kabur, wis, wis diamin lah. Oke, tinggal yang gede. Oke, lihat teman-teman. Lihat yang kecil tuh, jalan tuh. Oh iya. Biarin itu. Oke. Yang kecil. Oke ya, di taman ya. Tinggal yang gede teman-teman. Gede banget teman-teman. Gede, kaki saya teman-teman lebih gede sebenarnya malah. Tapi 3 meter itu kayaknya. Ini 3 meter. Apa 3 meter itu? Tuh, lihat tuh. Tenaganya luar biasa. Dia ular piton yang dapat berukuran sangat besar teman-teman. Ini tenaganya apa teman? Balak petombok. Dan saya pun harus hati-hati ya, walaupun bukan termasuk jenis ular yang berbisa, tapi tetap dia memiliki potensi membahayakan karena dia memiliki tenaga yang sangat hebat ya. Oh iya, tuh. Selain dia perenang dan pelari yang hebat, dia juga penyelam yang cukup hebat teman-teman. Udah masuk lubang itu. Tuh. Itu yang kecil udah nggak ada tuh. Tuh, udah ke atas, nggak ada tuh, ke atas. Okay. Tuh, lihat tuh. Mana sih? Oh, ini ngelekornya itu ya? Oh iya, udah masuk tuh, udah masuk lubang air. Soalnya tuh banyak rongga-rongga bebatuan ya di balik air terjun itu teman-teman. Lokasinya lumayan keren dan sangat adem ya. Sejuknya air pegunungan teman. Nggak urus, yang penting usut. Sudah di kali pegunungan sini, kita nggak cuci muka, nggak mandi, kayaknya kurang afdol ya, Raya. Kurang lengkap. Seperti nyemplung ya, Raya. Nggak usah nyembar. Ini nggak pengen apa. Oke, kalau gitu kayaknya ular piton ya, molur python udah kita rilis. Semoga mereka dapat betah tinggal di lokasi sini dan semoga dapat berkembang biak, ketemu pasangan hidupnya dan tetap terjaga kelestariannya teman. Nah, berhubung ini waktu udah mulai sore karena kita jalan lumayan lama, tadi prediksi 1 jam ternyata 2 jam lebih teman-teman. Gila banget Sera. Aduh. Dan alhamdulillah kita berhasil melakukan perilisan pelepas liaran kedua ular monster tersebut. Oke, jadi karena kita capek, kita mau nyemplung, kita mau mandi dulu, mendinginkan, menyegarkan badan ya. Kalau gitu kita sudahi dulu. Jangan lupa ditunggu lagi konten-konten menarik dari kami ya. Saya Ratna Official dan Seradeka pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I get the same clothes as yesterday. I'm upset 'cause